Berada di wilayah pesisir selatan Kabupaten Tulungagung memiliki banyak tempat wisata pantai yang indah. Salah satunya adalah Pantai Pacar. Suasana asri dengan menyajikan keindahan panorama laut serta pesona matahari terbenam membuat pantai ini layak untuk menjadi destinasi wisata. Jika berkunjung ke Tulungagung, Pantai Pacar layak menjadi salah satu tujuan berwisata. Pantai eksotis yang belum begitu ramai pengunjung ini menyajikan keindahan panorama pantai berlatar tebing batu dengan air terjun kecil serta pemandangan matahari terbenam. Pantai Pacar berada di Desa Pucang Laban, Kecamatan Pucang Laban yang berjarak sekitar 40 km arah tenggara dari pusat kota Tulungagung. Pantai Pacar berdekatan dengan tiga pantai lainnya, yakni Pantai Molang, Pantai Lambung, dan Pantai Kedung Tumpang. Menarik apa ya, pepohonannya, pantainya juga bagus, masih bersih juga. Sudah berapa kali ke sini? Satu kali ini, baru masih pertama kali. Ya. Nah, emang tujuannya ke sini atau gimana tadi? Iya, tujuannya ke sini. Nah, aksesnya gimana Mbak tadi ke sini? Aksesnya mudah ya. Berarti mulai lewat JLS apa? Lewat JLS. Mbak, sebagai wisatawan harapannya gimana Mbak terhadap Pantai Pacar ini? Harapan kedepannya ya semoga Pantai Pacar ini semakin ramai pengunjung, terus juga apa ya, fasilitasnya juga dilengkapi. Kira-kira apa yang perlu ditambahi fasilitasnya di sini itu? Kamar mandi ya Mas ya. Sementara itu, Ketua Kelompok Masyarakat Pacar Bumi Asri selaku pengelola Pantai Pacar Imam Masrum mengatakan, pembangunan jalur pansela berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah wisatawan. Menurut Imam, pada hari-hari biasa terdapat 50 motor dan 10 mobil wisatawan yang berkunjung. Jumlah tersebut bisa meningkat 4 hingga 5 kali lipat pada hari libur. Kalau untuk wisata Pantai Pacar untuk saat ini masih kondisinya masih seperti ini. Dengan adanya pembangunan jalur lintas selatan, alhamdulillah juga sangat signifikan untuk pengunjungnya. Tapi akses jalan untuk menuju Pantai Pacar masih agak sulit juga, soalnya masih dibangun juga jalan. Tapi untuk pengunjungnya tetap aja antusias, alhamdulillah antusias ke sini, walaupun belepotan dengan lumpur di waktu hujan. Rata-rata pengunjung harian berapa? Kalau untuk pengunjung harian rata-rata untuk motor sekitar 50, untuk mobil sekitar 10. Itu hari-hari biasa kan? Hari-hari biasa. Hari libur? Kalau hari libur bisa sampai 4 kali lipat, bahkan bisa sampai 5 kali lipat hari biasa. Untuk masuk ini tiketannya gimana Pak? Kalau untuk masuk tiketing itu untuk hari Sabtu Minggu dan tanggal merah itu ada tiketing, kalau untuk hari biasa itu cuman parkir aja di lokasi. Imam menambahkan keindahan Pantai Pacar semakin bisa dinikmati pada hari bulan purnama dan setelahnya. Pada waktu-waktu tersebut, air laut surut di siang hari sehingga pengunjung bisa turun bermain di pantai. Agus Bondan, JTV, Tulungagung.